Happy birthday to ya. Halo semua, kembali lagi di channel Artis TV. Menjadi pedangdut sekaligus presenter populer membuat Ayu Ting Ting selalu diperhatikan publik. Mulai dari kehidupan pribadi, kisah asmara keseharian hingga penampilannya tak luput dari perbincangan publik. Bahkan keluarga besarnya yang juga kerap menjadi sorotan warga net. Seperti halnya momen perayaan ulang tahun sang ayah Abdul Rojak. Tepat 3 Juni 2023, ayah dari pemilik nama asli Ayu Rosmalina ini resmi berusia 61 tahun. Ibu dari anak satu itu pun memberikan kejutan spesial untuk sang ayah. Lewat akun Instagram pribadi, pelantun lagu Alamat Palsu ini membagikan momen perayaan ulang tahun sang ayah dengan disertai caption yang manis. Happy birthday ayah tercinta, sehat terus, panjang umur, banyak rezeki, selalu menjadi ayah yang terbaik yang selalu ada buat teteh, adik, ibu, Bilqis, selalu sayang kita, bahagia, semoga semua yang ayah inginkan tercapai, amin, we love you, ayah, tulis Ayu Ting Ting sebagai caption unggahannya. Tak sendirian, keseruan kejutan ulang tahun untuk sang ayah dirayakan Ayu bersama keluarga lainnya. Tampak sang ibu Umi Kalsum membawakan sebuah kue berwarna merah yang bertuliskan Happy Birthday Ayah Rojak. Unggahan Ayu Ting Ting pun dibanjiri dengan ucapan selamat oleh para penggemarnya. Tak hayal banyak yang berkomentar menanyakan apakah Boy William mengucapkan selamat ulang tahun kepada Ayah Ojak. Calon mantu ngucapin gak nih, tulis netizen.